Pelaksanaan zikir dan juga tabligh akbar dalam bulan Ramadan merupakan sebuah sarana yang tepat bagi umat muslim untuk meningkatkan komitmen dan juga bekerja keras dalam rangka mencapai pembangunan iman dan juga takwa dalam bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya pada acara zikir dan juga tabligh akbar bersama Majelis Zikir Arida Al-Wasliyah yang dipusatkan di Masjid Al-Furqan Kuala Simpang Minggu 26 Juni 2016. Gubernur menambahkan program-program yang berkaitan dengan penguatan implementasi syariat Islam semakin diperkuat setiap tahunnya. Sejak tahun 2012 hingga 2015, pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana untuk pembangunan masjid dan juga menasa. Hingga tahun 2015, setidaknya ada 1.238 masjid dan 1.363 menasa yang dibantu proses pembangunan oleh pemerintah Aceh. Sementara itu dalam rangka mencetak generasi muda Aceh yang Islami, pemerintah Aceh juga telah memberikan beasiswa tahfiz Quran kepada 808 anak-anak Aceh. Selain itu, dukungan beasiswa penuh juga diberikan kepada putra-putri Aceh yang sedang menuntut ilmu agama di Timur Tengah. Sambung Doto Zaini.